Y'all going down. Menaga, menembus, agar kita kembang. Oke, seterusnya kita masukkan gula, santan, dan pisang. Oke, kita gunakan gula perang dan gula merah. Letak pemanis yang anda suka. Lepas ini kita letak garam untuk dia selamat. Garam, kita masukkan santan. Okay. Lepas kita kacau. Okay, selepas itu kita masukkan pisang. Pisang berangan ke, pisang unggun ke, pisang yang awak, apa-apa lah yang awak suka. Okay. Kacau pemain. Hidangan bubur jagung bersama dengan pisang ni boleh kita makan di waktu buka puasa, sahur. Sedap kita cicak dengan roti, sedap. Memang best. Alright. Alhamdulillah, syukur. Bubur jagung bersama pisang embun telah siap abah siapkan. Start ala abah. Maka jemput makan semua. Selamat mencuba dan gongsi pak cai kepada kawan-kawan yang mengaitkannya. Dan selamat bercuti. Berhati-hati guys. Hingga lagi ya. Bye. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Mama Mami. Ya. Mah.